Eh, sebenarnya kita lewat dan kali ini kita mau nonton apa, Mayang? Incantation. Ya, Incantation kali ini kita mau nonton, ya ini edisi kita biasa, nggak tahu kita belum ada judulnya ya. Belum banget. Oh. Kemis apa nih, Kemis, Kemis. nggak tahu, Oh. Kemis, ya. Tapi itu standar banget ya, standar banget. Standar Kamis. Kan Kemis Kamis kaget. nonton horor. Nah. Apa gini? Apa gimana tadi gue lupa Kantor kantor. Kamis nonton horor. Oh iya Iya, iya boleh. boleh, boleh, boleh. Jadi kembali lagi kita Di di kantor. kantor. Ya betul sih. Ya betul betul betul. Ah. Iya, betul, betul, betul. Kantor. Ivi apa nggak salah ini ya, salah divisi. Kayaknya pindahin lah ke divisi marketing lah. Nah anyway, kita mau nonton Incantation soalnya si Amel belum pernah nonton. Somehow. Dari sekian banyak film yang Iya. dia udah tonton, ini belum dia tonton. Iya. Membangongkan ya. Iya, ya kenapa gue belum nonton ya? Padahal ini loh. Ini cukup bagian kan waktu itu sempat cukup viral Yang gitu. kata terserang sepanjang masa. Ya, nggak tahu sih kalau itu ya. Cuman anyway, ini film Taiwan kalau nggak salah. Taiwan. Soalnya pakai bahasanya bahasa Mandarin. Apa tadi? Mandarin. Mandarin, Ibu-ibu. ibu-ibu. Ya, Mandarin sih. Mandarin. Nah ya, itu Mana Mandarin apa sih? Nggak tahu. Mandarin banyak Sekarang yang Mandarin kuno. bahasa Mandarin soalnya Mandarin kantor. mereka dialeknya kan juga beda-beda. Sama kayak bahasa Indonesia. Eh, bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa di Indonesia ya kita bahasanya ada banyak macam-macam kan. Tabletnya. Iya. Kalau mereka juga ada perbedaan dikit-dikit lah. Nah, ya jadi kita mulai nonton aja ya Incantation. Kita kali ini nontonnya berempat kayak biasa. Bentar. Oke. Dudung. Seperti biasa. Gimana tuh tangannya tuh waktu itu? Simbolnya. Kalau begini gue cuy. Kalau begini gue. Dominic saja. Katanya dulu itu ya kisah nyata yang sebelumnya. Tapi ini kayak medium bukan sih? Nggak tahu gue sih ini bukan kisah nyata sih. Bukan, ini dokumenter juga. Iya, dokumenter. Cuma setahu gue sih ini bukan kisah nyata. Atau ini terinspirasi ya? Oh, tahu lah, lupa. Oh, yang itu cepet banget lebih giginya banyak. Gue pernah nonton ya? Sampai habis kan? Enggak. Ditonton full enggak? Full. Tapi gak sampai habis? Itu berarti namanya gak full? Maksudnya di skip-skip gitu loh. Oh, skip. Yeah. Terus endingnya pun enggak? Endingnya enggak. Karena terlalu gitu. TV sampai full? Enggak. Skip-skip juga. Soalnya ada part-part yang iuh gitu loh. Tapi sampai habis enggak? Ini. Ini tuh ada sedih-sedih gitu.
pasti apartemen sih. Udah nggak ada apa-apa loh. Masuk ke dalam. Gue kayak lagi main game. Ini di atas. Di bawah Nah, tuh sudah. ini saat ini ada sesuatu di sini nih. Di Dia bawah tuh, di bawah tuh nggak bisa lihat apa-apa. tuh kaget gitu. Pas. Oh, ini. IP aja biasa aja, dia ngomong tuh kan, dia tahu biasa aja, nggak ada apa-apa. Tadi. Lagi makanan apa dia? Ini anak imo. Enggak. Ini gini kan yang lu bilang kan anak imo. Ya. Udah YouTube zaman dulu itu ya. Hanya lu. Jangan lihat. Bukan, guys. Nggak boleh, baru dari custom. Nggak bisa buka pintu. Masalah itu nenek-nenek tuh. Dia nggak bisa buka pintu, buka jendela dari samping. Nggak biasa tuh sekte gitu ya. Tiap kali begitu. Loh, ada gaya tangannya begitu. Set lah. Kayak puncak ya. Pecah cing kan apa belakang hitam nih kan belatung bisa digituin dong gitu. Setahu gue belatung keras itunya digigit tuh gigit sering sih atau anak lo gigit anak orang anak lo pernah begitu di sekolah belum tapi di yang sekolah mas dong. bukunya pernah Oh. digigit Belum ditonjok gitu. Apa ya? Anak gue ditonjok orang. Atau anak lu ditonjok di sekolah gitu. Belum, belum. Jangan sih, jangan sampai itu jangan. Ya, makanya lu nya jangan iseng-iseng pergi ke terowongan nggak jelas. Nakalan masa remaja. Tadi udah kuliah kan tadi? Waktu dia masuk iya, katanya udah kuliah. Iya, manggil tau di situ. Tanda gigitan itu. Itu yang giginya banyak. Hidup gua kurang tantangan banget ya. Kenapa emang ya? Memburu hantu, masa remaja, mendingan lu
Ya mana tahu di Indo juga banyak jadi pemburu hantu. Paranormal experience. Yang Indo kan demen banget sama begitu-begitu. Coba kalau di Indo ada yang kayak gitu, pasti ambil tontonin ya kan? Iya, itu nggak bisa. Jalan sendiri ya. Enggak, itu emang mesinnya emang supposed to be otomatis. Kalau kotor. Kalau dinyalain, tapi biasa kan dia nyala terus, kayak gitu. Tapi ini tapi ini ada wujud catatan nggak sih? Ada ya. Menurut gimana? Kalau anak lu begitu, lu ikutin? Enggak. Enggak. Oke. Oke, langsung. Aku langsung panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz. Anak lu masih gitu atau udah lebih gedean sih? Eh, lebih kecil ini. Masih lebih kecil. Jadi tadinya kan kayaknya TK kan? Kalau gue masih di Presto. Oh. Pak Ut ya. Memang kayaknya udah 5 tahun. Jadi inget anak ke Mbak Tirta deh. Pasangin kamera. Ini juga mesti gitu di kamar anak tuh. Terus siapa tahu ada kejadian mistis gitu. Udah aja nggak mau tidur sendiri. Udah nggak mau tidur kalau nggak ada. Kan? Ada yang narik, Cok. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Woi, sih, sih, sih. Ini panjang amat. Kayak dulu. Gue gak tau tuh nah, setan hantu. Gue tau setan hantu tuh pas SMP. Gara-gara temen gue bawa buku misteri tuh. Karena gue gak pernah tahu, gak pernah dikasih tahu setan hantu sama yang kamu. Gue tanya tuh kalau yang serem-serem itu monster dong. Bilangin kayaknya, monster. Gue kayaknya SD udah tahu sih setan hantu. Sama dulu ada film apa tuh Pocong Woman. Oh enggak apa itu? Pocong, nanti apa Pocong Woman. Zaman TV hantunya udah beda kali ya, udah bukan yang hantu-hantu tradisional ya. Kalau kita tradisional. Zaman kita kan masih jelangkung deh kalau begitu. Zaman TV mungkin udah untuk bangku kosong tuh. Oh ya filmnya udah banyak ya kalau dia ya. Nggak tahu tapi TV mungkin hantunya udah lebih modernan dikit dia gitu. Kayak Slenderman. Slenderman. Iya. Yang mana sih yang baru apa? Badarudi. Iya. Ibu. Apa yang baru? Ibu sih udah lama, kan remake. Kuyang dari dulu enggak? Apa? Kuyang. Kuyang dari dulu deh. Balik dia dulu tahu hantu karena ada poster Leak tuh yang di Grand di Senen itu. Oh, Leak. Salam-salam ya. Pakai kamera tersembunyi. Oh, boleh ngerekam. Iya. Dimasukin ke tapi ini protes juga loh kan dia awalnya nggak diterima tiba-tiba diterima terus dia jadi menerima kutukan karena dia kayaknya nenek-nenek tahu Teddy ini tahu dia lagi hamil Jadi gimana tangan emang begini kenapa lu begini gitu ini kan ini nyatu gini. Ada belum tentu diikutin. Satu awal selalu pulang. Ngapain dia? Dia aja nggak tahu dia amin. Ini dia mau kabur. Ini semua tiba. Kan live show ini. Oh, kalau di tahun 2020 sih mereka live streaming ini. Iya. 2014 masih ya ini lah. Tuh ada gadis kecil. Ya ketahuan.
apa yang dia expect gitu. Kenapa, Bu? Enggak, gue tau itu ada yang mesum. Makanya tenang kan. Sampai kan udah tahu. Dari atas, apakah itu? Kan ya, seharusnya ini sekte gitu ya. Nah, itu rambut kok kodok makanya. Ini udah Emang ya, jelas. iya kodok tadi. Ini udah jelas Enggak sekte kan, loh. emang kodok makannya rambut. Agak, enggak kan? Ini kodok salah satu yang makannya gampang sih. Apa juga dia makan. Anjir. Lu pasti punya teman kan yang kayak begitu. Ya. Iya, cai. Si kodok yang lu kasih kalau jengking juga dia makan. Lu percaya? Balik gak tuh mukanya ke dia? Tadinya ngadep so. Selayan. Apa teman kayaknya Eh, dia akan masuk ke dalam. Tante deh. Bukain enggak tuh. Ya, okay. Anyway, wah. Eh, Anya, lu mau ngapain? Hanya-hanya. Makanya tinggal di apartemen sama anak kecil. Iya. Enggaknya tuh empatir tak. Sudah pindah. Jatuh ini dia. Tapi apartemen dia juga nggak se ini sih, mending nggak sih Enggak. dibanding. Oh. Gitu, gue. Apa ini tuh? Inggris. Kalau ada pintu, ada tuh pintu kayaknya. Di sini mana ada live. Ini tutup pintu apa ledakan sih? Masa tutup pintu sih? Kalau ledakan bakal lebih kencang daripada itu. Kok dia dapat pisau? Eh, mungkin dia turun ke bawah kan ngambil pisaunya. Mesti naik lagi. Oh, nampak. Nampak. Itu tempat budak, patung budak itu yang tadi dibilang memang yang curi ini tadi Eh, out of focus. Gimana sih? Kameranya jelek banget. nggak ada objeknya. Masih kamera zaman dulu ya. Dia tahu. Dia pucuk. Udah ulet di situ. Oh, dia mau nonton.
Itu rumah lama dia ya? Iya. Disimpan-simpan barang-barang itu di atas ya. Agak sedih. Linglung gak sih dia? Anjay, udah kayak limbat yuk. Di depan anak kecil, cok. Udah, aku capek. Emang YouTuber sejati dia. Masih ada. Coba nama channelnya apa? Gua subscribe lah. Thumbnailnya itu. Lu tahu ininya thumbnailnya? Thumbnailnya ini filmnya tahu? Yang botaknya itu kan? Ini dia sebelumnya di bioskop apa langsung di Netflix sih? Langsung Netflix. Netflix. Mungkin di Taiwannya ada bioskop ada ya. Kalau di bioskop ini pas dia wuuuh gitu itu pasti langsung berhenti banget ya. Gue gak tau di Taiwannya, tapi kayaknya di Taiwannya bioskop deh. Di sininya ya, enggak ya. Ya sih. Di sini ada belatung mungkin. Saya agak-agak bikin ini sih. Dibawa itu ya, kabur dari rumah Iya. sakit ya? Ya, gitu gini. Pinter amat. Lo anak tuh gak tau coba buka jendela. Enggak tahu. Tapi kan dia gak kedengeran dari luar. Terus tadi mamanya kemana? Naik dulu ke atas tadi. Bawa ada yang ketinggalan. Buat persembahan dia ya. Karena udah menanggar. Kaget gue. Itu kambing doang. Kepala babi ada kambing. Ya, lu ngaco. Kata gue sih lu ngaco. Ya gak sih, lu ngaco banget. Dan juga lu. Sumpah. Wadah. Sopan-sopan yang manusia ini. Deg-degan. Kamu gak pernah nonton? Kayaknya gue skip yang ini deh. Udah bagian, kayaknya enggak. Iya. Enggak kuat gue. Kayaknya gue gak nonton. Padahal nontonnya di sini kan? Enggak, di rumah. Sama ponakan gue. Oh. Ngapain sih, maksain banget.
Lu kalau mau jadi pemburu hantu mesti begitu. Kalau nggak ada cari-cari. Tapi itu kalau pemburu-pemburu itu biasanya dia punya penjaga. Hantu juga. Makanya mereka nggak pernah nemuin se-epic ini kan? Iya sih. Begini nggak, jangan pakai penjaga, jangan hati-hati. Jadi real ya, jadi serangnya ya. Real. Balapan. Itu lebih ke gelo nggak sih? Ya, mampus ya, mampus, mampus. Kalau kata gue sih lu mampus. Udah masuk trauma. Pecah ya kameranya. Mati ya. Cepat carinya ya. Kayaknya sih. Terus yang tabrakan itu tadi siapa keluarganya? Tabrakan. Tabrakan apa? Yang pas ada tabrakan tadi di awal itu loh. Bukan, itu dekat mall. Gak tahu itu apa. Itu siapanya. Yang di depan, yang di awal-awal. Ya, lagi nih. Jangan dilihat ya, dia ngelarang. Kalau gue puyeng. Karena ini soalnya dia itu kayak lu main game aja. Iya. Emang yang main game, main game buka bukannya first person loh. Yang third person yang ada orangnya dia udah pusing. Siapa dia? Kambing. Bukan tadi ada orang udah pusing. Gitu? Yang pacarnya Yuan kan Domi? Enggak, bukan Domi. Oh, Domi. Yuan yang pakai kacamata yang nendang itu. Tadi kata yang nendang. Yau, hey yau. Iya. Gue lebih gak bisa nih kayak gini-gini. Gue gak bisa kalau fokus tuh. Karena gue akan. Akan. Jadi tadi siapa yang meninggoy? Itu si Dom kayaknya. Iya, pacarnya. Kalau Iwan kan berhasil lari tadi. Iwan kan yang tadi kabur itu. Udah gitu ya yang... Dia bikin masalah nih, kabur duluan deh. Iya, kurang hajar ya. Emang, manusia. Manusia, emang tuh, kalian tuh coba pakai kacamata problematik. Ih, kayak pengambil setan. Itu siapa yang ditangkap? Dibakar dong. Ini itu apa nih dua kan? Siapa sih yang dibakar? Gak tau. Si dong, si itu kali dong. Gak tau. Udah bukan orang. Bukan orang. Iya digigit. Oh itu gigitan. Oh ya, tadi ada bekas itu ya. Giginya jadi banyak. Iya giginya patah. Giginya jadi banyak cok. Yang giginya iya makanya tadi bekas lukanya kan. Iya tuyul tuyul tuyul. Ini ngapain nih pada ini pada pakai cangcut. Itu udah jadi persembahan gak sih Dit? Nolnya semua. Lu kayak kayak lagi ini apa? Performanya juga emang lagi ini juga. Kayak lagi apa sih? Bukan masak romantis kayak masak ini itu anjir. Harus menyelesaikan misi gitu. Di bisa. Gila kok. Kan kata dia kan harus kalau udah lahir ya. Mamanya disembahin ya. Tiap ya, berapa 10 tahun ya tadi dibilang ya, mesti balik gitu kan. Mesti doa lagi. Dia muter-muter aja ya? Iya. Yeah. Ini tadi ada sepeda kan? Iya. Itu lagi
Buang-buang bensin doang. Udah muter-muter situ berapa kali, Cuk. Ya, ilah gitu lagi. Capek deh. Baru dia sadar. Baru dia sadar kalau dia muter-muter situ doang. Iya, makanya dia mencoba mundur nih. Sama aja sih. Lihat dulu ya. Mana itu si bebeknya ada kalau ada? Ada. Itu namanya handicam ya? Iya. Tahun 2020 kan sebenarnya udah pada nggak pakai begitu sih. Ini kan dia 6 tahun yang lalu. Enggak, ini kan anaknya udah ada, udah 2020. Iya. Saya minum ya tadi, minum mau makan ya, selama udah lari. Seminggu dulu. Dia nggak boleh makan. Dia nggak boleh makan, tau nggak sih? Ngerti nggak sih? Mau nonton ya, gue dari sini dulu. Ih, ngompol ya? Ini gue Itu kakinya pada tadi. lupa gitu. Ibunya boleh makan gitu? Boleh, Boleh ya ya? nggak boleh cuma pakai dong. Ini kan dia makan di rumah, biar makan dia. Sembilan bol. Jangan dong. Ada pertaruhan nyawanya sama yang itu ya, yang di kuil tadi ya. Pilihannya mati kelaparan atau mati sama hantu. Ujung-ujungnya mati ya? Iya. Mungkin makan ya? Oh, pas masuk itu ya. Begini. Dibalik, dibalik, kalau mereka dibalik. Begini. Oh. Kenapa kamu ngirim? Dia kirim. Iya, kan dia bilang kan dia kirim apanya? Yang di dalam terowongan tapi Iya, kamu kalau nggak kirim. terowongan yang enggak yang dikirim yang itunya doang kan. Yang Tutup mati. makannya. Ih, ya ampun. Kasian banget. Eww, gak bisa ngeliat terus. Dapat Boba. tirofobia atau Tirofobia gak sih? ya kayak gitulah. Nih, gak mau.
Ini aku nggak bisa nih kalau yang ini nih. Ya Allah. Rinding. Kamu mau nggak? Udah, udah. Gue udah nonton. Iya itu nggak bakal gue tonton lagi karena gue tahu itu menjizai, zai, zai. Oleh sampaikan itu nggak? Sampaikan. Nggak dikasih nama sih. Cacing, batu. Datang yang dari tadi menemani mereka. Ya. Dan nah, ini gue ini mas searchingnya. Taruhnya nyawa. Ini kata gue kenapa gak ingin apa disini di kuilnya ya. Masih biar lu dijagain gitu. Mati lah. Eh gara-gara sekali nanas. Mati lah lu gak percaya. Garuk-garuk kepala sampai berdarah. Ih, serem amat sih ketungnya. Zu, aku takut. Nah, hilang. Bukan anaknya yang hilang. Si ceweknya. Yang ibunya itu. Ibu minum, ibu minum. Ibu. Bu. Bu, takut. Oh, iya. Oh. Tampilannya udah gak menarik lagi deh. Ya kan? Ada gak mukanya? Udah tuh. Dari situ aja deh. Layar kecil itu. Dari sini. Ini mata kita lagi naik wahana. Histeria. Aduh. Habis sudah? Belum. Belum ya? Belum, sudah waktu tenang. Dia dia belum tahu ya si Ming-nya meninggal ya? Udah, kan tadi kan udah lihat videonya. Videonya kan dia dapat. Oh, yang dia itu ya? Banting HP tadi ya? Banting HP, iya ya. Kan? Dia beneran sekte ya berarti ya. Keluarga dong berarti keluarga pasaran dong. Iya, ya tadi yang ketemu paman buyut sama bibi buyut. Iya, yang pacar tuh tahu bibit-bibit bobotnya ya. Mana tahu, lu mana? Emang lu tahu apa paman buyutnya laki lu kerjanya apa? Paman buyut tuh apa ya? Paman buyut itu. Paman buyut tuh kakek. Paman dari paman. Paman. Jauh ya? Jauh deh pokoknya gitu deh kalau paman buyut sih maksudnya. Siap untuk yang terburu. Sampai banget hidupkan dia sih. Kalau dia tuh mah usah diambil kalau kata gue. Ya kan tadi dia menyesal juga. Kalau kan gak diambil sih gak ada film ini sih ya. Tetap ada, cuman urusan cuma dia doang yang dihantuin mungkin anaknya mungkin. Tapi anaknya tetap diinin sih, cuman beda lokasi aja. Kan tadi kan dia bilang kan anaknya tetap jadi persembahan kan? Oh iya, karena itu ya. Malah jadi dua ceritanya beda, ada dua cerita nanti. Oh, ditonton juga videonya. Ini rumah sakit kan? Iya. Di ICU loh. Ya, nanti kayak boneka. Tapi kok gak ngeliat? Kayaknya ini udah jadi hantu. Kayak boneka, cu. Mendadak bisa jalan. Itu mamanya.
Ih, Apa? makan bangke. Itu manusia. Kita Iya. tuh. Ini yang ditemuin itu ya? Yang di pinggir jalan tadi ya? Itu. Oh, itu Iya. kan yang pertama. Iya, itu yang anak di desa, kampung, atau apa tadi itu. Yang anak pertama yang di sana ya jangan-jangan ya. Ini Kan itu emang. kan telinganya nggak ada tuh. Oh. Ya, Iya itu kan, dia. tadi telinganya nggak ada. Udah lain. Dibunuh. Diambil kupingnya. Oh, diambil lagi kupingnya. Buat persembahan. Eh, gila ini. Ini video terowongannya ya. Aduh takut. Aku pengen nonton. Aku tutup Itu juga. because of media player kan? Tadi film kita. Aku tapi pengen nonton. Iya, dari situ aja ya. Tapi lu gak bisa ngajar lah sih. Iya, nggak bisa translate aku. Iya, gak kebaca lah sih. Aduh, aduh. Itu lambangnya, Cok. Berarti itu jangan ada, jangan Kan masuk. ini udah ini. Udah mati kan ya. Jadi biarin aja deh. Eh, itu biasa begitu tuh buat ini. Apa? Lu kan kalau ada police line kan lu nggak sobek police line itu selalu masuk. Iya, palingnya itu udah kayak aneh ya. Bantu, bantu, bantu. Gue mulus deh. Boneka. Apa kaca? Iya, yeah, cermin. Ayah. Tunjuk apa dia? Patung. Kaca. Cerminnya. Ah, rambut. Rambut. Cermin ke rambut. Rambut deh. Kalau tempat ibadah itu apa namanya? Altar. Altar ya. Jadi kepala. Dibuka nih ya. Beneran lagi mau dibuka. Iya kan? Ntar soal kata gue sih. Mari kita lihat. Lu nyalinya 1.000 kalau kata gue sih. Siswa yang sangat pintar. Makanya itu jadi fungul hantu. Karena punya nyali. Ya langsung langsung kena, langsung kena. Langsung kena mental. Cok, 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 cok. Surupan dia. Itu dia. Oh, makan rambut. Jangan langsung kalau jangan. Rupa nih dia. Oh, bunuh diri saya. Tegang banget terus gue. Aman. Aduh. Gini, gini, gini. Oh, gimana gila ya, Mas? Sayang, sayang. Gila ya, Mas. Tapi sudah minta menawih banget di situ. Iya. Gue ada yang namanya Dom lagi. Panggil namanya Dom ini kepanggilnya Dom Dom ya emang biasa namanya dipanggilnya Dom 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 ini kalau itu panggil Dom, Dom kan Dom. Itu semakin terang lanjut ini ya kayak berdiri gitu enggak bisa apa tuh. Dan bilang ini langsung jalan kayang. Oh iya. Kalau lagi latihan nyundul deh.
dia yang nyundul, gue yang puyeng. Dinding gue. Iya, makanya tadi kan mukanya berapetan. Jadi ditutupin ya, makanya ditutupin. Iya, tadi kan jadi lempeyek kan. Ini zombie. Sungguh lelah. Dia nyerahin diri ya? Kayak aja. Buat persembahan. Tulis lain itu. Kayak aja. Ke desa itu lagi. Dia dibubarin gitu ya? Dan mahasiswa banget sih. Ini trauma nih. Masih sama seperti itu. Siapa yang kesini lagi? Ya itu si dia mau dia nyerahin diri. Yang nulisin siapa? Dia sendiri nulis sendiri. Kayaknya muncul ini atau nggak tahu dia nulis sih, nggak mungkin dia tulisnya sih. Eh bisa aja sih. Ya. Tapi nggak tahu kalau di punggung gimana nulisnya. Dia hancurin altar semuanya. Nah, dia rusakin di sini. Langsung bener-bener merinding dari otak ke kaki lu. Dari ujung kaki ya, dari ujung kepala ya. Ini bukan dari kepala lagi, dari dalam otak. Naik naik turun sudah tadi. Tadi berapa pendingnya 116 ya? Tadi Maya paling tegang 116. Apu! Apa nanti? Kalau masih ingat ucapin sama. Hey hey yo yo tadi aku hey yo ngerek lu. Hey yo yo. Oh, doanya benar harusnya kayak gini gitu. Nah, ini terjemahannya aja. Oh, terjem. Tuh. Yu yi. Si, stay, you, wa. Itu wu tadi kayaknya. Silent play, yeah. Holy hell, heaven. Spell, play. Best fun, I'd go. Wish, connect, head, play. Stay, simple. Yeah. Gak puyeng kalau gue. Yang ngeselin tuh. Lagi fokus gini suka kaget iya. Oh itu sih nggak jalan itu berjalan ini lama juga ya kami ya lumayan iya. Tapi filmnya agak-agak bikin eh belum selesai lah belum oh, ya. Belum ya ya kan lagi doa ikutin dong nggak. Dalam hati boleh tadi kan katanya ntar masuk arah yang sesat gue belum mau lanjut tulisan itu nggak difokusin dia juga pusing iya yeah. Ini punya oven. Ini udah matang. Kenapa? Aku membohongi mu. Aku terus menonton. Tiga hal favoritmu. Dijual makan. Duit, duit, duit. Main game. Duit, nah, lo siapa tuh yang tadi baca? Itu kan berbagi. Wow. Jadi dia tuh kesono dong sebenarnya. Iya yeah, dia tak pernah kesana. Ini jebakan Batman. Dingin. AC-nya dingin lah. Enggak. Ini dingin. Yang di bulan dede ya. Ini sumpah beneran kutukan ini mah. Ya ampun.
Siapa yang ngomong? Sini. Si hidung hitam. Ya, tadi incantation. Amel akhirnya nonton, Mayang akhirnya nonton full. Full, gue sakit. Ivy, tapi emang gue juga nonton full juga akhirnya? Atau iya, waktu itu full? Iya, full. Oh, waktu itu full, full lah. Full, ya. Gitu lah. Efek sampingnya, dada agak nyeri, perut agak serasa terkoyak. Mm-hmm. Itu pikiran lu udah agak nggak jernih. Itu gejala kena kutukan. Mungkin takut. Ya gimana? Tanya sama yang baru nonton lah. Oh, keren sih. Menurut gua keren banget ya. Soalnya waktu medium itu gua nggak ngerti alurnya. Kan dia dokumenter juga kan sama. Itu tuh gua nggak ngerti. Pokoknya sama. Ya sama. Alurnya kan dia juga maju mundur. Medium juga sama. Tapi gua nggak ngerti sumpah. Mungkin waktu sama. Itu di sana lu nontonnya. Lu nontonnya sama siapa? Waktu sendiri. Nggak ada yang jelasin. Kalau ini ada teman yang jelasin, bantuin. Iya sih. Tapi ini tuh apa ya, jelas gitu loh runtutannya. Terus sampai ke akar-akarnya tuh kan, si biangnya dibuka, tirainya tuh kan. Mm-hmm. Ternyata emang begitu. Ya kan, biasa kan. Kan kalau pengantin kan dibuka. Bright ya dia. Aduh, parah sih. Ya. Menurut gue, gokil lah filmnya. Ya, Ivy sama Maya kan udah pernah nonton sebelumnya, nah ini nonton full. Jadi gimana nonton gua, lagi? Gue gak tau apa, karena kayaknya gue ada beberapa yang gue skip gitu untuk penampakan. Beberapa atau kebanyakan? Kebanyakan. Skip. Kebanyakan. Gua jadi lu cuma nonton beberapa gitu kan? Ya, jadi kalau misalnya ada cerita, gue nonton. Tapi kalau udah pertunjukan yang Pas kayaknya udah mau tegang ini. Iya, gitu. Sampai aja gue baru lihat di sini. Ternyata yang buat-buat itu, yang selama ini kulitnya tiba-tiba gitu-gitu, dari si Nedia. Padahal kan lu nonton sama keponakan lu kan. Karena dia kan keponakan gue tuh lebih heboh dari gue ya. Jadi kayak jangan lihat. Udah nggak usah lihat, mending nggak usah lihat daripada nggak nonton gitu. Jadi gue jadi tambah aja gitu ya. Jadi tadinya biasa santai aja sih, udah santai gitu. Awalnya tuh gue kayak gitu, terus nggak usah gitu. Jadi dia gue kayak gue makin ketakutan gitu, jadi ya udah lo, gue nggak usah lihat aja. Kalau di sini tuh bisa lihat dari sini ya? Ya, gue bisa lihat dari situ, terus kecil gitu. Ternyata gue bisa lihat, dulu dia gitu. Gue juga bisa ngeliat lo pada lagi ngapain itu dari sini juga. Kalau ngeliat di udah pada ngeliat ke bawah. Ivy betulin kacamata. Nonton ini sumpah. Mas gue ngeliat nih, kenapa yang lain pada begini? Layarnya di atas, di bawah. Soalnya kayaknya bener-bener parah ya. Apa? Tapi kayak apa ya? Bukan bener-bener. Iya. Bukan gitu. Yeah. Tapi permainan mentalnya juga nyampe ke gue. Sumpis. Iya. Yeah. Tapi pas terakhir, ternyata bukan berkah. Iya. Ya. Sebenarnya gue berbohong, misalnya gitu. Sebenarnya gue berbohong. Ternyata kutukan. Dia hanya ingin berbagi kutukan ini ke kita semua. Jadi kalau lu ikutin mantranya tadi. Ikutin lagi mah. Iya lagi gue begini juga lagi. Kan dalam hati kan nggak apa-apa tadi bisa. Tadi apa kutukannya hehe yo yo atau gimana gitu. Yo yo. Hehe yo yo. Jadi gitu. Nggak salah sih dia file. Nah. Ya ini gimana nonton full? Gak lagi deh. Jangan please nggak usah nonton lagi. Ya. Gak apa-apa, entah biar kutukannya semakin terbagi ke orang-orang. Iya, biar bagi. Entah kita bawa satu lagi siapa gitu. Orasa ke sini. Ya kutukannya tambah ke dia. Aduh. Ya Mayang boleh lah nonton lagi sama Orasa. Ya. Gak sih, udah sih cukup. Cukup ya? Gue sih udah cukup tau aja sih sama dia ya. Iya, setelah muka dia, wah. Ya, ya jadi tadi seberapa soalannya? Gue ya. Kalau kita habis nonton ya bebas, ya tiga-tiganya sih. Gue sih. Gue 9,5. 9,5 gue ini.
Padahal dia nggak banyak kagetan sebenarnya sih. Enggak, tapi tuh dulu dulu ribunya ya, ribunya di dalam pak, gimana sih? Gue kan nggak terlalu kagetan kan. Tapi tuh kayak, ini raga gue, roh gue merasa. Dia 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 tegang aja gitu. Tegang. Suasananya tegang kayak. Iya. Nggak butuh kayak yang wah. Tapi kagetan, tapi kagetan malah cuma dua kali. Iya. Tapi dia cuma kayak apa ya? Kita ngikutin jalan ceritanya dia aja tuh udah kayak mungkin kayak tegang kan. Iya gitu. Tapi mungkin vibesnya juga dia ini juga takut gitu. Iya. Dokumenter. Kelihatannya lebih karena dia pakai kamera gitu kan. Iya. Bang, ih kepala gue pusing aja gitu. Ya. Ya, ya kalau pakai kamera gitu terus dia nggak pakainya lagi dia pasti nggak pakai gimbal bagus ya. Jadinya goyang-goyang banget. Ya nggak pakai ini ya. Gitu ya. Iya padahal kan main-main gue ngeret paling 6, 7, ini 9 loh. Ah isi? Ya 9 dari 10. Ya. Ya, iya sih kalau 9 dari 100 itu berarti gak nyelamin. Biasa aja gitu. Gak tau 9 dari 9. Dari 9, gue gak pernah ada yang tahu sih kalau 9 dari 9 sih. Bikin-bikin aja. Ya, 9 dari 10 juga. Karena ini cukup banyak gue, scene-nya cukup banyak buat gue nutup mata. Jadi semakin gue banyak nutup mata, semakin bagus. Semakin serak. Ya buat live buat ini gue bilang sih ini lebih creepy dibandingin biasa kita nonton. Iya ya, kan. Yang tradisional tradisional gini biasanya malah lebih seru. Ya gue pernah bilang sih gue lebih suka sama yang dia bikin suasananya tegang creepy dibandingin dia banyak kagetan. Iya. Kagetan sekali sekali lah. Nah ini udah creepy kagetin juga kan ngeselin ya. Kalau dia udah ngagetin sekali dua kali, oke. Okay. Sekali-sekali bikin jantungnya. Tapi kalau dia sampai 5 kali, 6 kali ya. Udah biasa aja ya, jantungnya udah biasa gitu. Sampai yang keempat juga ada, ya iyalah capek. Udah capek. Udah capek. Udah capek, udah. Pasti ngagetin lagi, udah lah ya. Ya, buat ini ya gue paling kasih 8. Buat lu, buat ngeliat 8 udah lumayan loh. Buat lu ngeliat 8. Gue sebenarnya udah pernah nonton sih belum ya? Gue nonton setengah, bukannya setengah sih, gue cuman asal lewat doang waktu itu. Cuman tahu, oh ya ini, tapi ya udah gitu kan aja. Itu juga kan trailernya. Iya, trailernya benar nih. Makanya tadi yang ibu-ibu gue udah tahu sih. Ayo, ibu-ibu itu. Itu. Nah, Sanji Kuil. Iya. Oh, itu kan ada tiba-tiba bayar. Itu kan ada itu lah. Hilang muncul. Terus itu ada yang apa lagi? Ada lah beberapa. Kayaknya ada lagi trailernya. Yang kayak waktu yang ponjolin DKK, bukan ponjolin, apa sih yang ada cerita-ceritanya tuh gue ingat. Yang gue bilang udah nonton, tapi ada cerita-ceritanya. Jadi gue kayak, ya. Oh itu, Smile. Yang yang kepala meleot. Yang gitu ya. Itu gue belum pernah nonton Smile, ya emang Smile-nya baru keluar juga sih. Tapi karena itu dari cerita-ceritanya ya. Ya, ceritanya oke, gue... Nggak ada masalah, ceritanya simpel kok. Iya. Ceritanya simpel, tapi... Tentang pemecahan masalah dia doang iya. Aja kan sebenarnya ceritanya. Iya, ceritanya simpel, tapi creepy. Gue mah fine. Yang penting film horror hantu gitu kan emang supposed to be gitu. Iya. Indonesia kan juga tuh pernah buat film dokumenter gitu. Yang mainnya Keanu, apa sih nama judulnya? Oh, Keramat. Oh, ya Keramat, iya. Keramat itu creepy sih yang pertama. Nggak tau yang kedua. Keanu. Oh, yang kedua itu kayaknya nggak ada... Nggak ada... apa tuh namanya script? Iya nggak ada script. Jadi ya dia kayak apa namanya kalau kayak gitu? Atau tidak? Apa sih sebutannya? Ya pokoknya dia dia ngomong sendiri gitu. Jadi kayak emang kayak seolah-olah dia nge-vlog. Mereka bilangnya ad-lib biasanya. Nah, kalau ini cuma buat lagi kayak gitu nih. Ya. Bisa. Ya ini film Taiwan punya. Kita biasanya sih jarang juga sih nonton film-film Taiwan sih. Iya, karena ini viral aja. Iya. Gue gak tau film-film Taiwan apalagi yang bagus, yang nakutin. Yang bikin perut mules. Yang bikin perut mules. Ya, gak tau abis ini kita mau film Korea apalagi di edisi apa? Kantor. Kamis nonton horor. Iya. Yeah. Boleh itu. Itu
prestasi IV itu. Prestasi nanti ditulis ya. Ya, jadi next-nya nggak tahu apa ya. Tadi cuma kita option adalah beberapa nggak tahu mau film Asia, nggak tahu mau film Amerika, Hollywood. Aja kalau ada kita yang usul. Saran. Nonton apa lagi kita? Yeah. Mungkin ada yang kita biasanya sih film yang zaman dulu ya, yang belum pernah nonton. Ya, biasanya sih Amel udah pernah nonton sih. Biasanya Amel udah nonton. Enggak jadi, juga. Suka gue sekarang udah jarang banget nonton. Tumben aja nih dia belum nonton yang ini. Tapi sekarang belum nonton ya kayak gini. Ya. Iya. Baru kan ya. Apa gue harus nggak nonton dulu ya? Lebih asik kan? Seru. Lebih kayak. Enggak sih, tapi gue udah nonton juga. Ya lu nontonnya belum habis. Abis, tapi gue nggak tahu. Lu abis tapi nggak tahu tuh. Apa yang lu tonton? Lupa-lupaan. Ya, ya guys, semuanya apa sih? Nanti klik like, share, subscribe, dan follow social media kita dengan di mana? Description box. Ya, kalian suka main channel, kasih like, kapan membibi kaki nanti kasih tahu siapa lagi. Kasih tahu buat kita sebagai remaja, ikatan para remaja, manfaatkanlah masa remaja kalian dengan baik dan benar. Pak, salah itunya. Jangan salah sih. Oh gitu. Gimana sih tadi? Lupa. Ah ya gitu gitu gitu. Iya, janganlah kalian. Ya, bukan, bukan. Ini ya. Di situ dibalik, dibalik, dibalik. Ini satu. Oh gini. Dia, ya. Janganlah kalian. Iya, jangan lupa. Buka terowongan, terowongan. Pokoknya jangan main-main lah di masa remaja kalian tuh. Iya. Buat ya sekedar apa ya, kayak mencoba hal-hal baru, melakukan experience-experience gila-gilaan. Tapi kalau ini real terjadi gimana ya? Tapi kalau kalian mau coba untuk menjadikan ini menjadi real, boleh aja sih, terserah kalian. Join, kita tonton. Kita tonton. Tonton. Ya gitu sih. Dah. Ya, ya kalau ya gitu lah kalau buat. Ya kalau gue tangannya gini aja kalau buat fansnya Jujutsu tahu nih apa Gojot gue main experience ya. Kalau Sukuna gimana Sukuna? Dia apa? Dia pakai dua tangan kan? Gini kali bisa nggak tuh? Gini. Segini bisa. Ya. Nih, sudah bisa gini nggak? Bisa. Yang gini. Nih yang gini, bisa gini. Gini. Gini, gini. Ini. Terus gini. Gini. Oh, gini, gini. Udah bisa. Iya, cuma dibalik gini doang. Oh. Udah kan. Nah, enggak penting, enggak penting. Ya, thank you for watching.